selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengganti password di Epic Games, guys. Jadi, misalnya kalian punya akun tuh, nah, terusan password kalian udah kesebar. Nah, kalian pengen ganti password tersebut dengan password yang baru. Nah, di gini nih caranya untuk mengganti password baru di Epic Minigame. Langkah yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Dan jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, jika sudah, kalian buka browser, guys. Nah, setelah kalian buka browser, kalian cari di tab, new tab di sini itu. Nah, kalian tinggal cari www.epicgames.com. Nah, kalian enter atau kalian cari. Nah, ini tampilan ketika kalian belum login. Nah, kalau kalian belum login, kalian tinggal pilih sign in, kemudian kalian tinggal masuk dengan akun yang udah kalian pernah buat. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masuk menggunakan akunnya Ko Tutorial di Epic Game. Nah, jika kalian sudah masuk ke dalam akun kalian, kalian pilih di pojok kanan atas ada nama akun kalian, kalian tinggal sodorkan, kemudian kalian pilih akun. Nah, ini ada tulisannya akun, kalian klik. Nah, setelah itu di bagian sini ada tulisannya general communication dan lain-lain. Nah, kalian pilih di bagian password dan security. Nah, setelah itu kalian tinggal ubah passwordnya dengan password yang baru. Nah, caranya gimana? Di bagian current password ini kalian masukkan password lama kalian. Nah, password lama Ko Tutorial itu sapi guling 123. Nah, jika kalian sudah masukkan password lama, kalian masukkan password baru yang ingin kalian gunakan. Misalnya yang sebelumnya itu sapi guling. Nah, di password yang kedua kalian buat ayam panggang gitu, nggak apa-apa guys. Misalnya ayam panggang 123 kayak gitu, nggak apa-apa guys. Nah, setelah sudah kalian di bagian bawah retype new password ini, kalian tuliskan atau ketikkan password yang baru yang kalian tuliskan di tengah ini tadi guys. Setelah itu kalian pilih save change. Nah, udah deh, your password has been successful changed. Nah, yang artinya password kalian udah berhasil diganti, guys. Dan mungkin sampai segitu aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara mengganti password di Epic Games. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.